Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya, kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim yang taat, ada baiknya kita juga mengerjakan yang sunnah setelah yang wajib sudah terpenuhi. Dan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan adalah mengerjakan sholat tahajud. Sholat tahajud sendiri utamanya dikerjakan di sepertiga malam terakhir, atau kalau dihitung dalam jam, yakni di antara jam 1 malam sampai jam 4 pagi, yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 16-17, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Sahabat beriman, dari ayat tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa Allah akan memberikan nikmat dan berbagai macam keindahan bagi yang mau mengerjakan sholat tahajud dengan penuh pengharapan. Untuk menyempurnakan sholat tahajud, sebelum berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah, saya sarankan untuk berzikir dan membaca doa setelah selesai sholat tahajud terlebih dahulu. Adapun urutan zikir yang dianjurkan adalah membaca istighfar, lalu membaca tahlil la ilaha illallah, membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, lalu membaca takbir Allahu Akbar, membaca ayat kursi, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian yang terakhir ditutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Setelah selesai berzikir, dilanjutkan membaca doa. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyun haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu
wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, milikmulah segala puji. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Milikmulah segala puji. Engkaulah penguasa langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Milikmulah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Milikmulah segala puji. Engkaulah yang benar. Janjimulah yang benar. Pertemuan denganmu adalah benar. Perkataanmu benar. Surga itu benar adanya. Neraka itu benar adanya. Para nabi itu benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Dan hari kiamat itu benar adanya. Ya Allah, hanya kepadamulah aku berserah diri. Hanya kepadamulah aku beriman. Hanya kepadamulah aku bertawakal. Hanya kepadamulah aku kembali. Hanya denganmulah kuhadapi musuhku. Dan hanya kepadamulah aku berhukum. Oleh sebab itu, ampunilah segala dosaku yang sudah kulakukan dan yang mungkin akan kulakukan, yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan, dan dosa-dosa lainnya yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang maha terdahulu dan engkaulah yang maha terakhir. Tiada Tuhan selain engkau dan tiada daya upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, setelah membaca doa tersebut, silahkan saudaraku semuanya untuk berdoa, meminta kepada Allah apa yang menjadi permintaan dari saudaraku semuanya. Insya Allah, doa saudaraku semuanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga kita semuanya selalu bisa menjalankan sholat tahajud setiap malamnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.